Selamat malam, selamat berakhir pekan ya teman-teman. Ya, bertemu lagi di Alif Fatwa Channel. Jadi malam hari ini aku berkesempatan kembali untuk hunting atau mengupdate angkatan malam dari PO Sudiro Tunggajaya. Tepatnya hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00. Ini sudah terparkir ada 2 armada dari Sudiro Tunggajaya, Troll Tunga dan juga Sara ya teman-teman. Di sini seluruh penumpangnya sudah selesai dengan keperluannya, servis mangkat. Lumayan sepi ya untuk malam hari ini. Oke, gimana untuk keadaan nanti, apakah bakal ramai atau gini-gini aja ya teman-teman? Jadi simak terus videonya jangan sampai kelewatan. Yes, inilah penampakan dari armada STC Sara ya teman-teman. Sudah bersiap menyambut datangnya hari kemerdekaan RI dengan memasang bendera di wiper depannya teman-teman, 2 biji. Ini seluruh penumpangnya sudah standby di atas dan ini sebentar lagi akan diberangkatkan ya teman-teman. Masih terlihat boys dan kinclong ya teman-teman. Troll Tunga juga tambah ganteng aja ini. Dua unit armada STC 3 lebih 12 ya. Ini baru aja masuk ada STC Erlangga. Tampak tadi untuk pawangnya ada Mas Nawir. Ini seri biasanya full seat ini teman-teman. Rame banget loh. Coba lihat. Penumpang ini loh, buset full ini teman-teman. Kita absenin penumpangnya ya. Oh, satu. Untuk saat ini masih baru 3 unit yang masuk ya. Ada Troll Tunga, Sarai dan juga ini ada Erlangga baru aja masuk. Ini kayaknya dari barat ya. Oh, dari timur ya. Oh, dari timur ya. Tuh, kelihatan berdesak-desakan ya. Dan ini anehnya ya, sekarang udah nggak ada kontrolernya sekarang ya. Udah ada 1 bulanan hampirnya nggak ada kontroler sekarang. Ini terbukti Sudiro Tunggajaya masih menjadi primadona bagi para konsumennya ya. Tuh. Masih belum habis penumpang yang turun. Armada keempat ada STC Ano, si tank balapnya dari Sudiro Tunggajaya. Di balik kemudi ada si Pak D. Natal sebagai pawang asli. Dan ini mesinnya dimatiin teman-teman. Kita lihat para penumpangnya juga cukup banyak ini.
kemarin sempat sakit sekitar ada 9 harian ya untuk STC Anu. Bersamaan dengan si Aqua dan juga Dugal, dan sekarang sudah ngelen kembali alhamdulillah. Dan untuk si Rudor masih belum ada perkembangan ya teman-teman. Masih tergeletak lemas. Dan untuk si Anu juga sudah bersiap menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini untuk Sudiro ini memang jam-jamnya terakhir ya teman-teman. Lainnya udah pada bubar, ini baru aja datang ini. Karena memang untuk angkatan malam ini dari pusat itu sekitar jam 7, jam 8 ya. Jadi nyampe sini tengah malam. Terlihat di depan sudah sepi banget. Bahkan sudah tutup itu untuk ruang servis yang di depan. Tinggal Sudiro doang nih dan Pandawa yang masih buka, teman-teman. Ya, ini terlihat banyak penumpang yang transit ya teman-teman. Yang dari Erlangga ini ke Kroltunga dan juga Sarai. Untuk Sarai hari ini, malam ini mengisi seri O ya, menggantikan Delilah. Kurang tahu ini Delilahnya perpal atau gimana ini. Itu 1, 2, 3. Oh, berarti tadi Erlangga ini jadi armada langsiran teman-teman, membawa penumpang Sarai dan juga Kroltunga. Itu terlihat banyak banget yang transit ya ke Sarai. Jadi kedua armada ini tertahan cukup lama ya, menunggu si Erlangga. Bertambah lagi untuk penumpang transitan. Ini masih juga ikut Kroltunga ya. Bertahan hampir 1 jam ini di sini kedua armada, Kroltunga dan juga Sarai. Nah, ini para penumpangnya sudah mau menaiki armadanya ya. Ada 1, 2, 3, 4, sekitar 8 orangan tadi. Jadi sedikit bersih tegang tadi antara penumpang dan juga kru tadi ya. Ya, mungkin miskomunikasi mungkin ya. Ini yang penumpang Anu juga mau transit ini ke Kroltunga. Thank you.
siap diberangkatkan menuju Koris ya. Kalau seri O biasanya sih Madiun Koris ya. Sarai. Hati-hati untuk para kru dan seluruh penumpang. Semoga selamat sampai tujuan. Yap. Bersiap untuk berangkat TSTJ Troll Tunga. Hati-hati untuk para kru dan seluruh penumpang, semoga selamat sampai tujuan. Yap, tampak Mas Nawir sudah bersiap di balik kemudi. Itu artinya sebentar lagi untuk si Erlangga akan diberangkatkan. Oh iya teman-teman, Mas Nawir ngengkel ini teman-teman. Mengisi seri U. Hati-hati untuk Mas Nawir dan seluruh penumpang, semoga selamat sampai tujuan. Langsung jos, berarti Cak Su Mbak Wardi turun ini menyisakan STJ Anu yang sebentar lagi juga akan segera diberangkatkan ini teman-teman. Untuk suspensinya sudah dinaikin. Untuk Anos diformasi semula ya, Mas Heru dan juga Pak Denatal di balik kemudi. Untuk seri T. Dan ini menjadi armada terakhir untuk angkatan malam hari ini ya. STJ Anu. Kita tunggu perangkatannya. Ya, segera diberangkatkan untuk STJ Anu menuju Pondok Pinang. Ini di balik kemudi ada Mas Heru. Jadi untuk malam hari ini cuma ada 4 unit yang berangkat ya teman-teman. Ada Troll Tunga, terus Erlangga, Sare dan juga STJ Anu yang menutup angkatan malam hari ini. Hati-hati untuk para kru dan seluruh penumpang, semoga selamat sampai tujuan. Yap, dengan diberangkatkannya STJ Anu, maka untuk vlog hari ini aku akhiri cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan hiburan seputar armada Sudiro Tungga Jaya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.